Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut, membawa sinar terang, kedamaian, dan kesucian. Jiwa-jiwa kembali putih seakan lahir kembali. Semoga menjadi kemenangan hakiki di masa pandemi. Walau Ramadan ini kita lalui tanpa salat tarawih berjamaah dan buka puasa bersama, namun kesannya tak akan lekang oleh waktu. Secara fisik kita memang terpisahkan oleh jarak, namun yakinlah hati-hati kita tetap menyatu. Bersyukurlah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pasti yang terbaik darinya. Kita hanya perlu terus bersabar dan berserah diri kepadanya, serta memohon ampun atas segala khilaf yang telah kita perbuat. Akhirnya, kami, Star Training and Consulting, di hari yang fitri ini, mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin.